Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Oke, pertanyaannya adalah, profesi apa yang dicita-citakan anak zaman sekarang? Oke, Aditya. Pilot. Pilot. Kamu emang beneran mau jadi pilot? Kenapa? Karena saya suka terbang. Suka terbang, jadi burung aja. Kita cek. Pilot, apakah pilot ada di salah satu survei kami? Survei membuktikan. Tidak ada. Oke, pikirkan lagi rahasia. Siap ya, bukan pilot. Ada 7 jawaban di sana. Profesi apa yang dicita-citakan anak zaman sekarang? Idol K-pop. Idol K-pop, jadi grup idol gitu. Oke. Jadi orang terkenal gitu ya. Iya. Oke. Siap. Bersiap ya. Apakah jadi idol K-pop menjadi salah satu jawaban di atas sana? Survei membuktikan. Artis termasuk di situ, betul ya? Betul. Kamu mau jadi artis? Enggak. Kenapa? Kan anak zaman sekarang tuh banyak yang mau jadi artis. Kan kamu anak masa depan ya, bukan zaman sekarang ya. Iya, saya kan milenial. Oke. Okay. Rasya tadi ada, tapi Aditya tidak ada. Berarti Rasya, mau main atau lempar? Main ya? Oke, kita main bersama dengan tim cewek-cewek. Lumayan, nomor 7 tadi artis, berarti masih ada nomor 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Karissa, profesi apa yang dicita-citakan anak zaman sekarang? Anak zaman now. Okay. Apa? YouTuber. YouTuber? Yes. Pengen jadi YouTuber? Enggak. Gak bisa ditebak. Jadi pengennya jadi apa, Karissa? Dokter. Tapi ini kayaknya YouTuber ya? Iya, ya gitu. Oke, coba. YouTuber ada gak ya? Ada. Teman-teman di rumah ikut tebak-tebak ya, kira-kira YouTuber ada gak? Bersiap. Survei, membuktikan. YouTuber top survei. Oke, berarti kalian pengen jadi aku juga ya. Oke, Biandra, fokus. Sudah ada 2 jawaban yang tertebak. Profesi apa yang dicita-citakan anak zaman sekarang? Mungkin untuk anak zaman sekarang gamer kali ya. Gamer sama YouTuber beda ya? Beda. Bedanya apa sih? Gamer kan lebih fokusin konten videonya main game ya kan. Kalau YouTuber bisa yang konten-konten yang terserah gitu. Oke, selain game. Tuh. Jadi gamer. Yakin? Oke. Apakah gamers ada di salah satu jawaban di atas? YouTuber sudah ada di sana, gamer siap? Survei membuktikan. Wow! Beda bener-bener Biandra, keren, pintar. Emang kamu biasa main gamesnya apaan? Gak main games sih. Iya, lihat teman-teman banyak yang main games nih. Mungkin profesinya mereka mau jadi gamers. Oh gitu. Tau gak, zaman Kak Irfan sekolah tuh ya. Oh, mainnya gamebot pakai tali. Kalau udah selesai ditarik-tarik gitu. Iya kan, ini kan zaman sekarang, ini zaman dulu. Oke. Gracia, dari 7 jawaban, YouTuber, gamers, artis. Selanjutnya, profesi apa yang dicita-citakan anak zaman sekarang? Beauty influencer. Jadi makeup depan kamera. Ini loh guys, ini gitu-gitu ya. Kamu suka makeup juga? Enggak juga. Berarti area-nya di sosial media gitu ya. Oke. Jadi beauty? Influencer. Apakah beauty influencer ada di atas sana? Bersiap. Ada. Survei membuktikan. Ada. Enggak ada. Mungkin
Mungkin maksudnya ke YouTuber mungkin. YouTuber tapi beda fokusnya mungkin gitu ya. Oke, baru satu. Ingat ya. Tiga langsung pindah. Mirabel. Iya, Kak. Profesi apa yang dicita-citakan anak zaman sekarang? Dokter. Dokter. Zaman dulu ada dokter. Iya. Zaman sekarang ada dokter. Iya. Karena yang sakit ada terus. Iya. Iya sih benar. Oke, oke. Mirabel mau jadi dokter juga? Enggak, Kak. Enggak. Ini cita-cita kalian apa aja sih? Oke. Dokter kira-kira ada enggak nih? Ada. Dokter, dokter. Apakah dokter ada? Survei membuktikan. Apakah ada? Apakah ada? Wow! Wow! Wow, hebat! Dari YouTuber ke dokter. Rasya, Rasya, masih banyak. Masih ada tiga lagi. Rasya, profesi apa yang dicita-citakan anak zaman sekarang? Selebgram. Selebgram, oke. Okay. Kalau jawabannya totet alias tidak ada, tetot. Siap ya, Hang Tua Dua Jakarta boleh berdiskusi. Sekarang jangan dulu, jangan dulu. Selebgram. Masuk akal, karena kan YouTuber ada. Selebgram beda ya? Iya. Oke. Ada gak ya selebgram? Survei membuktikan. Areanya mungkin sama YouTuber, selebgram gitu mungkin ya. Oke, silakan berdiskusi. Jangan berisik. Situ. Karissa, ini tergantung kamu. Oh my god. Kalau kamu ada, kita lanjut. Masih ada kesempatan. Tapi kalau kamu tetot, tidak ada, berarti kita lempar ke tim Hang Tua, ya. Jadi nilai yang sudah dikumpulkan langsung dilempar. Dan juga masih ada kata kejutan. 1 juta rupiah. Hilang mana ini? 1 juta rupiah masih ada di tangan. Oke. Karissa, konsentrasi fokus. Kira-kira profesi apa yang dicita-citakan anak zaman sekarang? Silakan. Programmer. Programmer. Itu, ya. Programmer? Iya. Yeah. Oke. Okay. YouTuber, programmer, gamers. Oke. Oke, oke, oke. Pasti berhubungan semua. Programmer, programmer. Ada gak ya? Survei membuktikan. Sayang sekali. Hang Tua. Oke, siap ya, siap ya. Oke, fokus, fokus, fokus. Razka. Profesi apa yang dicita-citakan anak zaman sekarang? Polisi. Polisi. Febri? Pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Maxwell? Tentara. Tentara, polisi, pemain sepak bola, tentara. Sadiq? Sadiq? Vlogger. Vlogger, oke. Okay. Ada polisi, ada pemain sepak bola. Tentara. Tentara, vlogger, Aditya boleh ngambil salah satu dari teman kamu boleh. Tenang aja dulu. Atau kamu mau ngambil jawaban aku kayaknya lebih bagus deh. Oke? Okay? Tenang. Ada 3 yang belum terbuka. Kesempatannya banyak. Aditya sudah bisa menentukan mau apa? Sudah. Oke. Okay. Profesi apa yang dicita-citakan anak zaman sekarang? TikToker. Kalau TikTokers ada berarti nilai dari tim cewek langsung diambil. Oke, okay. Sebelum gelombang kanan, sebelum gelombang kiri ya. Oke, okay, sayang, siap ya. Apakah TikTokers ada di sana? Ada atau enggak ada? Ada. Bersiap. Ada. Survei membuktikan. Ada. TikTokers, gamers, itu YouTuber itu mirip-mirip. Tadi selebgram juga gak ada. Coba ya, tadi apa tadi kamu? Polisi. Pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Tentara. Tentara. Vlogger. Vlogger. TikTokers. Coba kita lihatnya penasaran. Nomor 6, apa ya di atas artis? Guru. Guru. Padahal guru itu kata kejutan. Jadi ada 1 juta rupiah. Wow. Sayang sekali ya, tidak didapatkan ya. Dan di atas guru ada siapa lagi ya? Ada profesi apa lagi? Tentara.
Tentara. Beauty Kova. Itu temen lu udah tentara, temen kamu. Oke. Okay. Di bawah gamers, di atas tentara apa ya? Polisi. Polisi. Aduh. Iya. Temen kamu ada tentara, ada polisi. Kenapa TikToker? Enggak apa-apa ya. Okay. Emang rezeki teman-teman dari SMN 216 Jakarta. Selamat ya. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.